Halo sobat penggemar sepak bola La Liga, berikut kami sajikan hasil pertandingan dari La Liga di matchday ketiga, yaitu Villarreal berhasil menang 4-3 atas Celta Vigo, sedangkan Sevilla bermain imbang 0-0 atas tuan rumah Mallorca. Barcelona kembali meraih kemenangan yaitu 2-1 atas Rayo Vallecano, sedangkan laga Real Betis versus Getafe saat ini masih dalam kondisi tertunda. Kemudian hasil lain dari pertandingan di matchday selanjutnya yaitu Real Valladolid bermain imbang 0-0 atas Leganes, kemudian Atletico Bilbao berhasil menang tipis 1-0 atas Valencia, Atletico Madrid bermain imbang 0-0, kemudian Real Sociedad harus kalah dari tamunya yaitu Alaves. Kemudian di pertandingan selanjutnya yaitu hasil kurang bagus kembali diraih oleh Real Madrid yang saat ini harus tertahan di posisi 4 klasemen. Madrid bermain imbang 1-1 atas Las Palmas, kemudian Girona berpesta gol atas tamunya Osasuna. Kemudian berikut adalah tabel klasemen sementara La Liga sampai di pekan ketiga ini. Barcelona makin kokoh di puncak klasemen, yaitu dengan meraih hasil sempurna dari 3 laga. Saat ini dengan perolehan 9 poin, diikuti oleh Villarreal dengan 7 poin, Celta Vigo 6 poin, Atletico Madrid 5 poin, dan Madrid 5 poin. Sedangkan di posisi ke-11 sampai ke-20, itu Real Valladolid berada di posisi 11, sedangkan hasil kurang bagus juga ditue oleh Sevilla yang saat ini masih tertahan di posisi 17, yaitu dengan raihan 2 kali hasil imbang, sementara Valencia berada di posisi 20 klasemen sementara. Untuk top skor sementara yaitu dipimpin oleh pemain dari Barcelona yaitu Robert Lewandowski dengan torehan saat ini Lewandowski sudah mengesahkan 3 gol pada La Liga musim 2024-2025. Yuk simak berita dan informasi mengenai sepak bola lainnya di channel YouTube kami. Terima kasih.